kita mengumumkan keputusan resmi perlawanan yang ke-6 sebentar saja tadi. Di antara pasukan di Padang E, Akademi Wira Muda dan juga KS Kelam, yang mana keputusan resmi Akademi Wira Muda 7, KS Kelam 0. Dan setelah itu, perlawanan yang ke-6 sebentar tadi di Padang B, di antara Draco United dan juga Eti Langkawi. Keputusan resminya Draco United 0, Eti Langkawi 2. Jadi mohon dapat bersedia untuk perlawanan yang ke-8 selepas ini adalah di antara di Padang E, di antara pasukan Black Lion dan juga menentang Bayang Eagle FC di Padang E untuk perlawanan ke-8 selepas ini. Sementara itu di Padang B, harap bersedia untuk perlawanan yang ke-8 di antara pasukan Manjung Soketi menentang Phantom Soket untuk perlawanan selepas ini. Mohon bersedia keempat-empat pasukan. Patah! Patah! Ambil dia, ambil dia, ambil dia! Amin! Yeah.
Amin. 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 Mikael, patah. Mikael, patah. Main, 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 main. Perhatian oleh perlawanan yang ke-8 di panaki Black Rhino akan menentang Kayang Eagle. Sementara di panaki Bandung Soccer Kids akan menentang Bintang Soccer. Mohon keempat-empat pasukan ini untuk masuk dalam langkah perlawanan yang seterusnya. Boleh buat stretching ataupun kesediaan perlawanan di kawasan yang telah dikirakan tanpa mengganggu perlawanan yang sedang berlangsung. Lagi-lagi di padang ini patah. Black Rhino akan menentang Kayang Eagle. Manakala di padang ini panggil, panggil kawan, panggil kawan, panggil kawan. Akan menentang delay dia, panggil kawan. Mikael dah, Mikael. Empat pasukan ini masuk ke dalam padang pertandingan yang kita buat sekarang. Thank you.
Patah, patah. Lihat, jalan. Lihat. Dia ni, panggil dia ni. Thank you.